Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana shifaan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Amma ba'd. Dewan juri yang sangat saya muliakan, hadirin sahabat da'i dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang dimuliakan ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato dengan judul Al-Quran is Medicine. Sahabat da'i, pernah merasa galau? Pernah merasa gelisah? Nih, biasanya anak zaman now atau biasa disebut anak zaman milenial saat ini lebih memilih ambil handphone untuk update status melalui sosial medianya, betul? Padahal hadirin, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan di dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Sadaqallahul Azim. Dalam ayat yang baru saja saya bacakan tadi, Allah telah terangkan bahwa fungsi dari Al-Quran adalah sebagai syifa atau obat. Obat bagi penyakit apa hadirin? Di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 57, Allah terangkan bahwa syifa'un lima fis sudur. Kemudian Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya Al-Qur'anil Azim menjelaskan maksudnya adalah bahwa Al-Qur'an adalah obat bagi penyakit di dalam hati kita. Namun satu hal yang perlu kita ingat bahwa Allah turunkan ayat ini diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kita harus benar-benar mempunyai keimanan dan kita harus benar-benar mempunyai keyakinan bahwa Allah Maha menyembuhkan. Wa zaitu maritu fahuwa yasfin. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana cara kerja Al-Quran sebagai obat bagi kita? Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, di dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, beliau menjelaskan ada tiga tahapan penyembuh dalam Al-Quran. Yang pertama hadirin adalah tahap larangan. Allah subhanahu wa ta'ala melarang umat manusia untuk memelihara penyakit di dalam hati. Seperti syirik, kikir, tamak, sombong, dan lain sebagainya. Lalu tahapan yang kedua hadirin adalah tahapan pemberian obat. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran, apabila kita terjadi permasalahan-permasalahan di dalam hati kita, maka Allah telah perintahkan di dalam Al-Quran untuk melaksanakan sholat, ibadah puasa, zakat, dan sedekah, serta lain sebagainya. Kemudian tahapan yang ketiga, saudaraku, adalah tahapan penyembuhan. Nih, ibarat seorang pasien yang sedang sakit, apabila ia mengikuti saran dari dokter, apabila ia mengikuti resep obat dari dokter, maka dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, pasien tersebut akan sembuh dari penyakitnya, subhanallah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, agar kita mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, maka kita harus melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala
dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ketiga tahapan yang sudah dijelaskan tadi, maka akan dapat terlaksana jika kita melaksanakan tiga hal pula. Yang pertama, kita membaca Al-Quran. Yang kedua, kita mentadaburi isi kandungan di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, kita mengamalkan apa saja yang diperintahkan dalam Al-Quran, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah, hadirin yang berbahagia, jika kita mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, mudah-mudahan Al-Quran dapat menjadi penawar, akan dapat menjadi obat bagi setiap permasalahan dalam hidup kita. Amin. Allahumma amin. Saudaraku, betapa dahsyatnya Al-Quran. Sampai-sampai seorang dokter di Florida, Amerika Serikat, yakni Dr. Al-Khadi, beliau menyatakan 97% Al-Quran mampu menjadi penyembuh bagi penyakit dan memberikan ketenangan di dalam jiwa. Subhanallah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai natijahnya atau kita dapat ambil benang merahnya, marilah kita cintai Al-Quran. Karena dengan kita mencintai Al-Quran, maka Allah akan cinta kepada kita. Dikit-dikit makan permen, yuk kita cinta Al-Quran, men. Buah durian, buah duku, cukup sekian dan thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.